Gadis 16 tahun ini merasa hukum tak berpihak padanya. Digilir 6 pria di stasiun Pondok Rajek, Cibinong, perempuan lulusan SMP ini kini hamil 8 bulan. Repotnya, laporan yang disampaikan ke polisi pada 22 September 2014 tak jelas kabarnya. Bahkan satu pemerkosa yang juga tetangga rumah bisa hidup dengan bebas. Ya iya, dikata dia diajak sana sama tetangganya. Sampai di Pondok Rajek sana, di rel. Dia dikasih minuman, dicepetin minuman, baru dia berangkat ke sana. Digilir berapa orang, Pak? 6 orang. 6 orang. Cepokin dulu. Dicepokin. Ya. Di rel di mananya, Pak? Ya. Di rel lagi di main? Stasiun, ya. Main atau gimana? Ya nggak tahu saya juga. Itu pelakunya sampai sekarang masih bebas, Pak? Masih. Masih ada di? Masih di daerah situ. Datang ke Polresta Depok yang menangani kasusnya, Kamis 15 Januari, korban berharap pelaku bisa cepat ditangkap. Beberapa saat lalu, kami menerima limpahan kasus dari Polres Bogor yang diduga kasus asusila. Dan dalam hal ini, Reskrim unit PPA sudah menerima dan akan menindaklanjuti kasus tersebut dan akan segera memanggil yang diduga para pelaku tindakan asusila tersebut. Angga Fahlevi, Poskota TV melaporkan.